Oke, pemirsa, kita jumpa lagi dengan Dodo Channel. Kali ini kita akan hunting bahan bonsai amplas putih ya. Ini kita di lokasi perkebunan dari warga di lereng Gunung Anjasmoro. Ini sudah kita siapkan tangga untuk memanjat karena pohon amplas biasanya nempel di pohon yang lebih besar. Jadi kita harus pakai tangga. Kalau enggak punya tangga kita akan kesulitan untuk itu tampaknya pohon amplasnya. Oke, langsung kita ke lokasi pohon amplasnya. Tampaknya lumayan besar ini. Biasanya selain pohon amplas, yang ada di sini itu pohon sejenis fikus seperti beringin kayak gini. Ini tampaknya juga bahan bonsai, pemirsa. Biasanya nempel di pohon. Nah, ini juga bisa di bonsai. Ini, ini pohon amplasnya. Kita sudah sampai di lokasi. Akarnya mantep banget ini. Ya, inilah yang akan kita ambil. Lumayan besar ini, pemirsa. Cuma agak sulit ini ngambilnya kayaknya, karena sudah melilit pohon yang lebih besar ini. Oke, pemirsa, akhirnya kita sudah selesai. Nih, ambil batang amplas putihnya. Ya. Kita nanti kita proses. Ya, agak lumayan lah. Agak lumayan gede dan sudah ada gerak. Jadi kita tinggal poles saja nanti gimana nanti menanamnya, itu aja kayaknya. Ya, lumayan jadi banyak, padahal ini tadi satu pohon. Oke, kita cari lagi, mungkin masih ada yang lain. Oke, kita jalan lagi, pemirsa. Nah, di sini banyak tumbuhan pakis. Ini namanya pakis haji. Biasanya dibuat di pertamanan. Oke, kita terus naik. Iya. Ini kayaknya pohon amplas juga ini. Iya. Ini pohon amplas, cuma beda karakter ya dari yang tadi. Beda jenis dari yang tadi. Oke, kita lihat bonggolnya.
ya, lumayan prospek walaupun agak lama. Oke, kita ambil ya pemirsa. Pemirsa, nah ini kita mendapatkan amplas putih jumbo. Ya, kita survei akarnya. Wow, mantap. Nah, ini harus kita pohon, ya, kita potong sama pohonnya sekalian ini kayaknya. Oke pemirsa, agak terengah-engah ini. Mantep, mantep, mantep. Nah ini tadi hasil saya bolang tadi, dan ini proses penuntasan. Jadi kita tuntaskan satu hari biar kambiumnya kering, bekas lukanya kering, kita kasih mos. Mos ini tujuannya biar mempercepat pertumbuhan akarnya pemirsa. Nah, ini kita sudah kita kasih mos semua, tinggal kita tanam. Mungkin besok pagi baru kita tanam pemirsa. Oke, cukup di sini pemirsa. Pemirsa, kita proses hunting serut, hunting bonsai amplas putih bersama saya. Sampai jumpa.